Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Deva. Saya guru di SD 11 Ranto Selatan, Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara. Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara untuk membiasakan murid berpikir kritis di dalam kelas. Adapun tipsnya sebagai berikut. Mari kita simak. 1. Mengajak murid belajar dengan pembelajaran yang dekat dengan permasalahan kehidupan sehari-hari. 2. Membantu murid untuk menemukan ide-ide kreatif dengan memberi kesempatan kepada murid untuk berkarya. 3. Mengapresiasikan ide-ide murid sebagai bentuk dukungan dari guru. Itulah tips dari saya. Semoga Bapak Ibu mendapat inspirasi dari video tersebut. Terima kasih.